aman? Aman, bro. Itu kan si Giska. Kok dia bisa ada di kosannya Rifki? Atau dia pindah kosan ke sini? Buru-buru banget. Terus bunyiin apa sih di HP lo? Takut banget kita lihat. Enggak, gue gak ngumpetin apa-apa. Yaelah, kalau gak ngumpetin apa-apa gak usah panik, bro. Lu nonton video. Ih, parah banget sih. Kita tuh lagi fokus ya, ngobrolin hal yang serius. Ini malah nonton video-video yang aneh-aneh. Parah banget sih lu. Lu sembarangan ngomong, lu gue gak ada nonton yang begitu-begituan ya. Atau jangan-jangan lu mau berkhianat sama geng kita. Aku lu. Apaan sih? Siapa yang berkhianat coba? Lu pikir kita bakal percaya sama lu? Bisa aja kan lu diem-diem lu berhubungan sama geng kabel terus lu mau ngebocorin rencana kita? Ngaku. Masih sini nape lu? Man, handphone gua man. Ambil man, cek man. Man, sih. Man. Ini nih, ada yang aneh nih sama dia nih. Aku tahu. Iya, tadulu. Apa sih? Aduh. Iya. Pelan. Kemulet. Ya. Lu umur berapa sih masih nonton kartun gituan? Ya. Kirain gua sembunyiin apa, ternyata aib toh. Tahu. Pak, tadi udah bayar pakai aplikasi. Iya, sama-sama, Neng. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Aman? Aman? Aman, bro. Itu kan si Giska. Kok dia bisa ada di kosannya Rifki? Atau dia pindah kosan ke sini? Itu mobilnya udah beres sama saya.
Udah saya panggilin tukang tambal ban. Makasih ya, Pak. Saya kira belum beres, baru mau pesen ojol. Loh, sampean baru tahu ya. Saya ini orangnya catet-catet. Tadi saya mau ngasih tahu sampean, tapi lupa. Gara-gara sampean udah heboh sendiri mau nerobos masuk kos cowok. Maaf ya, Pak. Tadi urgent soalnya. By the way, makasih ya sekali lagi, Pak, udah mau ngurusin mobil saya. Iya, Pak Giska, terima kasihnya. Saya terima. Tapi saya lebih butuh bentuk nyata dari rasa terima kasih Mbak Giska. Maksudnya? Aduh, Giska, Giska, lo nih hidup di zaman apa sih? Di zaman batu ya? Masa lo gak ngerti maksudnya Pak Tarno? Maksud Pak Tarno itu biasa, scan QR. Di dunia ini udah gak ada yang gratis, Giska. Zaman batu nih, temen lo. Ngomong, Pak, dari tadi. Udah mana sih nih QR-nya? Saya kan udah ngomong dari tadi, Mbak. Mbak Giskanya aja kurang peka. Ya, siapa jomblo, jadi kepakannya tuh kurang terasa. Oh, bener lagi. Nah, ini, Mbak. Nah, dah. Masuk kan? Iya. Makasih ya, Pak. Kuncinya loh, Pak. Iya, itu yang paling utama. Aduh, saya jadi lupa tadi. Kuncinya ada di sebelah mana tadi? Wah, ini, Mbak. Terima kasih, Pak. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Pak Tarno. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu kan Karin. Ngapain dia kesini? Yuk. Pagi, Pak. Pak. Aduh. Aduh, kalian ini baru datang sekarang. Padahal saya WA dari tadi loh, cepet-cepet suruh datang kemari. Ya ini geng kabel datangnya udah pagi, Mr. Regar. Lihat tuh anak-anak yang lain aja belum datang. Iya. Yang lain biarin aja. Kan yang saya panggil kalian. Padahal saya mau ngebahas honor loh. Hah? Honor? Betul. Langsung, Pak. Ada apa nih? Kok tiba-tiba Mr. Regar ngomongin honor? Emang kita udah dapat honor kita nih harusnya nih. Asli, gua kira kita bakal dibayar setelah sebulan perform. Enggak. Saya nego sama Mr. Sam supaya honor kalian lebih cepat dibayarkan. Dan Mr. Sam setuju. Pak Regar ini memang batul-batul manajer ya. Gaspol punya. Enak. Saya ada lawan. Say thanks dulu dong sama manajer kalian. Thank you Mr. Regar. You are welcome. Yes. Sini deh. Sini. Ih, apaan sih lu narik-narik gue mulu? Lu bisa gak sih? Gak usah marah-marah kalau ketemu sama gue. Kan kita udah janji buat kerja sama. Lagian lu tuh ya kebiasaan narik-narik tangan gue. Ih, sakit tahu. Terus kemarin tuh ngapain lu datang ke kafe? Untung aja cuman Ani yang lihat. Kalau sampai anak-anak yang lain lihat, bisa salah paham semua, Melon. Ya mana gue tahu, orang lu gak ngomong sama gue kalau lu lagi bareng anak geng kabel. Hi, gimana gue mau ngomong, lu langsung nutup teleponnya. Salah mulu ya gue ngomong sama lu. Hi, emang salah. Udah deh, nanti aja kita bahas ya. Soalnya kita ada kelas pagi, ayo. Bel. Lu kenapa sih suka banget nunda-nunda ngobrol sama gue? Habisnya lo tuh rese, kalau rese kayak gini terus, mau nih gue aduin aja sama Ardi CS kalau lo itu cuman modus doang. Enggak, iya gue minta maaf. Ya, nurut sama gue, oke? Okay, gue nurutin lo. Tapi lo tetap mau bantuin gue kan? Bantuin gue ya. Iya. Deal. Oke. Hey, kalian ngapain? Au, Bel. Makanya.
macem-macem sama gue, Melon. Eh, lu ngapain temen gue? Lepasin, lu ngapain sih? Yaudah nih, makan temen gue. Kok galak banget sih? Galak. Apa lu liat-liat? Mau gue pelintir juga sih, nih? Eh, jangan. Ih, barbar banget lu jadi perempuan. Emang gue salah apa mau lu pelintir? Oh, jangan-jangan lu kesurupan lagi lu ya? Kesurupan apaan? Lu mau tahu gak salah lu apa? Apa? Salah lu karena masuk gengnya lima beracun. Apa? Sakit. Gila, lebay banget lu. Sakit tau.